Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio, yang mana pada hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan satu transition yang menarik pada PowerPoint. Jom kita lihat cara-cara untuk menghasilkannya. Langkah pertama, kita perlu untuk cari gambar yang mempunyai resolusi yang baik dan juga tinggi, kemudian letakkan pada full frame ataupun memenuhi frame yang ada pada PowerPoint. Sekiranya kita menghasilkan slide pada Canva, kita download dalam format gambar boleh juga digunakan. Bila dah selesai, kita perlu untuk duplicate slide, kemudian kita fokuskan ataupun kita besarkan slide tersebut mengikut fokus yang kita hendak. Okay. Contoh yang pertama, kita perlu untuk fokus pada bahagian egg terlebih dahulu. Bahagian yang pertama iaitu egg. Boleh adjust dan besarkan, kemudian lihat pada indikasi preview yang ada di sebelah kiri. Bila dah rasa okey dan juga cukup untuk fokus, kemudian kita beralih kepada gambar ataupun pada fokus seterusnya lah. Sama juga, kita perlu untuk duplicate slide, kemudian hanya alihkan sahaja fokus kita daripada egg kepada caterpillar lava. Begitu juga yang seterusnya, kita duplicate, kemudian kita fokus kepada bahagian ketiga dan bahagian keempat, maka selesailah kita punya bahagian fokus. Pada akhir slide, kita perlu untuk duplicate gambar yang pertama dan juga letakkan pada bahagian terakhir slide. Langkah seterusnya, kita perlu untuk pilih semua slide kecuali slide yang pertama. Pilih dengan tekan shift dan tekan pada slide 2, 3, 4, 5, 6. Bila dah pilih, tekan pada butang transition dan pilih morph. Dan indikasi terdapatnya transition akan muncul pada bahagian tepi slide. Bila dah selesai, maka kita boleh pergi kepada presentation mode untuk lihat hasil dia. Berikut juga merupakan gambar slide yang telah dimasukkan transition morph. Setakat ini sahaja tutorial kita pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.